ikut saya bareng-bareng apa? Ini baru nih lihat. Gimana kita? Gimana, Bang? Lihat dulu dong. Kalau ini model. Thank you, makasih ya, Bang. Bang, liatin kita dong. Entar dulu, nih kalau ini modelnya modal. Terus? Lihat tuh pakainya modal banget. Ini modelnya modal. Modal-modalnya. Iya, kita kan punyanya. Saya ini udah modal. Modal tuh kayak gini tuh, keren, cakep, kan? Kita barangnya seadanya, Bang. Ah, gak usah jadi model kalau gitu. Vampir, vampir. Bawang. Penonton. Masak mateng biar air. Terus gimana nih, Bang? Hah? Kira-kira model kayak kita bisa gak? Gak bisa ya, mohon maaf ya. Model tuh harus kayak gini, tinggi, cakep, gitu, yaudah, kan. Ya udah, gitu lah. Gitu aja ngambek lu. Anaknya gak menyerahan. Iya. Model tuh harus kayak aku. Aku udah, aku percaya diri, aku pasti jadi model. Iya kan, Bang? Iya sih, gue yainnya kesian soalnya. Halo, apa kabar? Ini kok keren banget sih. Ini kok pakai apa ini, Bang? Iya, ini pakaian tradisional atau gimana sih? Bukan. Nah, ini alat dan bahannya itu sendiri dari desa saya, dari Awut Kuning. Maju lagi, Mas. Oke, op, jangan ke Jawa. Ntar, sana. Dari mana? Dari Awut Kuning, Payakumbuh, Sumatera Barat. Oh, Padang. Sumatera Barat. Padang. Bukan baru. Payakumbuh. Sumatera Barat. Kalau Padang ya orang Padang. Iya, iya. Tapi Padang di Sumatera Barat kan? Iya. Ya sama aja. Gimana? Nah, ini berasal dari bambu atau orang Minang menyebutnya botuang. Kok jadi cantik kayak gini ya? Maksudnya tiba-tiba dipadu-padainin kayak fashion gitu. Kayak keren banget gitu. Ya sih, kepikiran memadu-madan kan dengan fashion gitu sejak kapan? Oh, baru tahun kemarin. Karena di Payakumbuh ada Payakumbuh Botuang Festival yang semua festivalnya itu berasal dari bambu. Oh, jadi bukan cuma Anda aja, tapi banyak juga yang lain-lain. Oh, kalau desainer saya sendiri. Yang mengaplikasikannya. Yeah. Tapi ini kalau ini tenun-tenun khas Payakumbuh. Ini bukan, ini dari yang tenun yang ini dari Halaban, songket Halaban. Halaban. Bagus tuh. Keren. Keren. Dan yang ini dari Kubang. Luar biasa sekali, tepuk tangan. Ini handmade. Iya. Handmade. Jadi kepikiran ya, saya aja gak kepikiran. Itu kalau saya dilepas jatuh punya pikiran. Jadi kalau dilepas jatuh enggak? Oh enggak, ini ada ininya. Ada gitunya. Ada rantainya. Bagus juga ya. Ini kalau Thanos pakai beginian kocak. Saya pikir ini tudung saji, bukan. Oh, saya ada tudung saji juga. Bikin juga? Bikin, tapi saya nggak bawa. Ya, nggak apa-apa kalau dibawa nanti jadi berat. Keren-keren, tapi keren banget. Ini luar biasa sekali ya. Unik, tapi tidak menghilangkan nuansa Sumatera Barat yang tetap ada ya. Unik banget, tapi Om Andrew ngomongin soal fashion ya. Tapi ini ada sepatu heels yang terinspirasi justru dari film Star Wars. Di sana asal Perancis namanya Christian Louboutin. Ini meluncurkan sepatu hak tinggi yang terinspirasi dari film Star Wars The Last Artinya Jedi. Pakai kol-kolah ya. Hak. Iya. Louboutin ini bekerja sama dengan Disney dan Lucasfilm untuk membuat koleksi sepatu hak tinggi yang terinspirasi dari 4 karakter dari film tersebut. Karakter itu adalah Rey, Vice Admiral Emery Holder, dan Captain Phasma dan Rose Tico. Sepatu heels yang terinspirasi dari karakter film itu terlihat mewah dan juga unik. Iya. Tapi kalau boleh tanya, ini total biaya yang dikeluarkan untuk membuat kreasi seperti ini berapa? Buat biaya sendiri itu lebih ke beli borkatnya, beli itunya apa, manik-maniknya. Karena bambunya sendiri kan berasal dari desa saya. Oh, jadi nggak nggak bayar. Yang mahal itu adalah kreativitas dari pikirannya. Idenya itu. Idenya itu. Oke, ini ada selain bambu, ini juga ada makeup seperti lukisan Mona Lisa. Seorang YouTuber asal Cina namanya Hei Yu Hong mengunggah video makeupnya yang bertransformasi menjadi lukisan Mona Lisa yang legend banget. Hei terkenal setelah video makeupnya beredar di dunia maya dan wanita ini berhasil menampilkan karya seni yang mengagumkan seperti buatan Leonardo da Vinci. Video tersebut sudah dilihat lebih dari 800.000 salah satu platform media sosial di China. Weh, keren banget makeupnya. Keren amat. Tuh, mirip. Nah, ini rencana akan dijual nggak nih? Sampai saat ini belum sih, masih buat fashion, to fashion show. Sudah berapa lama berkarya, Fari? Baru tahun kemarin. Baru tahun kemarin, jadi masih merintis dulu ya? Iya. Nggak apa-apa lah, pokoknya berjuang aja terus. Sukses selalu ya, Fari ya, kalau gitu. Aku anterin deh ya, Om Andre ya. Teman-teman ini, Om Andre tunggu di sini, oke? Iya. Cia, kamu, yuk let's go, Fari. Hati-hati ya. Let's go. Terima kasih.
ketemu Cia nggak? Ciami. Silakan duduk. Amanda katanya mau ngajakin kita main. Iya, asik, main dong. Nadin, ya? Gimana kabar, Din? Baik. Kita udah pernah ketemu belum sih tadi? Aku sih udah. Aku belum. Aku baru ketemu. Belum. Oke, kita main. Salah. Oke. Aku hostnya, ya. Iya, ini deh, cukup ini aja. Cukup nanti kalau aku tanya, jawabnya pernah dan tidak pernah. Okay. Tapi kalau salah satu ada yang ternyata bohong, ketok aja. Nggak gitu. Kita langsung saja pertanyaan yang pertama adalah, pernah nggak kamu pakai lipstick atau lip balm rasanya aneh? Pernah? Pernah. Waktu kapan? Lipstick tuh bisa basi nggak sih? Ada kadar rasanya. Iya. Itu kalian bikin aneh? Enggak sih, emang rasanya aja aneh kita dari awal gitu. Kayak ada rasa-rasa apa gitu. Tapi aku pernah kayak ada lipstick rasanya enak. Justru aku pengen makan terus. Jadi aku makan lipstick. Itu es krim kali bentuknya lipstick. Tapi yang enak rasanya. Tapi kalau yang rasanya ini kenapa ya? Tumbuh aja. Enggak, aku nenek aku. Nadine pernah juga? Pernah. Rasanya apa? Aku. Sekarang aku. Aku yang jawab. Rasanya apa rasanya? Rasanya pahit. Pahit? Itu lipstick apa punya? Itu dia beda tipis kayaknya salah pakai kali atau ada yang isengin ya nggak tahu juga ya. Jadi pas dipakai memang rasanya memang nggak kayak lipstick kayak emang bukan kali atau nah itu bekas kan, orang atau punya kamu? Enggak, kayaknya kayak emang salah deh mungkin ya. Kan sekarang suka ada ini loh parfum yang kayak bentuk lipstick kan? Oh iya. Itu lipstick parfum lagi. Pas dituin taunya inhaler gitu. Tapi memang kadang-kadang suka nyaru sih. Nyaru. Saya pernah punya pengalaman juga, tapi bukan lipstick. Waktu itu saya pengen makeup kan biasa kalau itu kan suka dibersihin muka pakai air. Oh, tuh. Itu air. Yang semprot itu kan. Iya, semprot air ternyata mineral. Spray itu. Salah katanya. Botox. Botox. Sama soalnya kalanya ditaruhnya di tempat yang situ, saya pikir biasa dengan main begini aja. Iya sih. Tapi kan kalau nggak salah ya, Mandre, kalau ngomongin soal rasa-rasa lipstick, ini ada lipstick rasa pizza, Villa Italian Kitten. Ini menjadi pencetus lipstick unik yang beraroma dan ada rasanya pizza. Ini adalah pizza pepperoni, lipstick yang terinspirasi pepperoni. Ini hadir dengan warna merah orange yang sangat berpigmen, menghidrasi berkat formula yang kaya vitamin. Kayaknya dan abis. Ada rasanya, jadi enak kalau makan, kalau pakai lipstick itu. Tapi ada juga rasa zesty pepperoni, terus ada rasa yang lainnya, ada saus yang dibuat dengan tomat segar dan cabai. Oke ya, langsung pertanyaan berikutnya. Next. Pernah nggak pakai jasa makeup artis dan hasilnya menor banget? Pernah. Karena kan aku pasrah gitu. Yaudah, aku di makeupin terus ketika aku pulang ke rumah, keluarga aku nggak kenalin aku. Karena dia yang pernah juga. Iya, aku pernah. Di mana? Pokoknya kecil banget. Itu jadi kayak aku tuh nggak tahu aku siapa gitu juga. Siapa kayak aku ya? Iya, aku juga bingung. Ya, tapi ya udah nikmatinya aja ya. Tapi kalau aku lihat kalian sih makeupnya natural banget ya. Iya, iya. Menor ya. Iya, iya. Aku suka yang makeup yang pori-pori tuh kelihatan. Nggak kayak orang selfie, pori-porinya nggak ada. Iya. Tapi sebelum kita lanjut, ini ada seorang makeup artis yang mengubah dirinya menjadi tokoh terkenal dan selebriti. Ini namanya Promise Tamang. Dia tinggal di LA. Dia mahir banget merubah dirinya menjadi tokoh terkenal, bahkan selebriti. Semua berawal dari hobinya. Moana. Wah, siapa namanya? Harley Quinn. Princess Belle. Kiss me. Ariel. Dia makeup karakter ya jadinya. Karakter dia. Next ya, pernah nggak pakai hak terus patah terus jatuh di tempat umum? Pernah. Pernah. Pernah ya. Saya nyeker gitu. Resikonya kalo, emang perempuan. Kalau patahin hak yang satu lagi. Iya, betul. Karena ada istilah beauty is pain. Jadi kadang-kadang ya begitu kamu ngalamin. Kalau udah pakai yang tinggi-tinggi ya pasti resikonya patah. Iya, kayak pernah banget. Malu pasti ngerasain. Aku sih enggak ya. Kamu enggak tahu malu. Kalau Nadine? Enggak. Udah, mau gimana? Tapi kamu jarang punya hak pasti. Kamu kan sehobinya. Dulu pakai hak terus kalau lagi waktu, pokoknya kan umur 17 kan aktif di modeling. Ya itu pernah juga patah pas lagi fashion show. Jadi kayak jalannya jinjit gitu. Tapi oke lah. Di dalam gaun yang enggak kelihatan. Di dalam gaun yang enggak kelihatan. Terus tiba-tiba ada buntutnya gitu, haknya ketinggalan. Ya udah. Sebetulnya hak itu yang nyiptain tuh orang dari Tionghoa. Kok gitu? Namanya Ngehok Hak.
Serius beneran. Oke, ngomong-ngomong soal ngohak, sepatu dengan hak yang menjulang tinggi nih, sebuah brand sepatu bernama Yeru menciptakan dan menjual sepatu heels dengan hak yang menjulang tinggi dan tebal. Dia juga membuat sepatu dengan desain yang bermacam-macam seperti hologram, glitter, dan lampu LED. Ya ampun. Tinggi banget. Itu enggak bahaya apa? Tingginya sampai 6 inch dan jika memakai harus berhati-hati karena ya enggak biasa jadi jatuh. Bisa keseleo lah itu. Ada kiriman video dari sahabat pagi Om Andre. Kita lihat yuk. Bang Andre, TST, aku minta alat inovasi terbaru dong yang pastinya berguna. Terima kasih. Dia tuh minta alat inovasi gitu Om Andre. Kasih enggak sih alat inovasinya? Kasih ya udah deh, kita kasih nanti ya. Tetap di pagi-pagi. Semangat.